Sebagai orang tua tentunya ingin selalu mendukung hobi sang anak, termasuk pasangan Raul Lemos dan Krisdayanti yang telah membangun lapangan bulu tangkis untuk anak-anaknya. Dikutip dari Warta Kota, untuk mendukung hobi anaknya, Krisdayanti dan Raul Lemos membuatkan satu lapangan badminton lengkap dengan net di halaman belakang rumah mereka. Lapangan untuk bulu tangkis itu ditampilkan dalam YouTube milik kakak kandung Krisdayanti, yakni Yunisyara. Dari video yang diunggah pada Selasa 21 April 2020, Krisdayanti membangun lapangan tersebut untuk mendukung anaknya, yakni Ariana Amora, yang gemar olahraga bulu tangkis. Hal tersebut juga untuk mencegah kebosanan anak-anak selama berdiam diri di rumah akibat wabah pandemi corona. Lapangan bulu tangkis dicat warna biru berdampingan dengan kolam renang di rumah Krisdayanti dan Raul Lemos tersebut. Tampak pula dari video milik Yunisyara, mereka terlihat bahagia sambil bermain bulu tangkis di lapangan berwarna biru itu. Informasi dari Tribunnews Update, jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!